tes. Ini adalah kandang koloni 12x60. Ini inlet dari depan. Ini dudukan inlet mau disetting dulu dari depan. Lebar inlet ini 12 meter lebar inletnya. Atasnya ini dua lantai tapi letter U ya. Nah, kelihatan ya letter U. Yang bawah ini kandang rak-rakan, jadi tiga lantai ini kandang. Karena koloni ini udah disetting bagus ya, jadi detail banget, bukan cuman ukuran kandangnya aja, ukuran koloninya aja, tapi saluran airnya untuk bersihin kandangnya juga sudah disetting juga. Nah, nanti di sini buang airnya. Nah, semua lorong ada siringnya. Tapi kemana ya? Mungkin di bobok di sini. Nanti dibobok di sini nanti. Nah, inilah kandangnya. 12 meter lebarnya, disetting jadi 8 meter totalnya. Ini ada 4 lorong. Jadi yang besar ini, yang lebar ini 2 meter. 1, 2, 3 ujung itu 1 meter. Ini total 8 meter. 4 lorong ini 1 meter, jadi 12 meter totalnya. Untuk tinggi ini di 109. Ini berarti bagi 2 95 cm atas bawah sudah termasuk kohe. Kohe ini mungkin 15 cm bawah lebih panjang mungkin 20-25. Ini untuk kohe. Ini agak di setting ini miring ya. Di setting miring supaya gampang pembersihannya. Jadi yang 2 meter. Yang 2 meter ini miring ke kanan dan ke kiri ya. Supaya bersihnya enak, kalau lurus agak susah. Ini juga yang 1 meter juga sama, dia miring. Ini nempel, ini masih dalam tahap instalasi kandang koloninya, belum beres, mungkin masih 80%an. Panjang lorong 60 meter dibagi ini satu, potong lagi untuk jalan. Ada dua lorong berarti untuk jalan
dua lorong. Untuk ini panjangnya ini 4 lorong untuk jalannya. Terus ini kenceng banget ya, kenceng ini. Kenceng. Ini kayunya pakai akasia ya, pakai akasia. Ini tali stripping 2 meter dia pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 memanjangnya 7. Tali stripping ini kuat banget ya, tali strippingnya yang bagus. Mungkin ya per 15 cm, 1 jengkal ya, 1 jengkal ini, 1 jengkal. Jadi ini kandangnya, kalau mau manen ya tinggal buka aja, nah, tutup, nanti dikasih sangkakan, mana tinggal buka ya, buka, tinggal ambil aja, nah. Untuk yang 2 meter ini pakai, nanti pakai satu jalur, nipple. Satu jalur. Nanti tempat pakannya ada di dalam, sini. Tuh. Kalau yang lain mungkin dia pakai karet ban, kalau ini pakai paku. Pinter nih bikinnya. Ini pemborongnya pinter nih. Pemborong yang punya sendiri. Potong. Jadi yang banyak dipakai yang pasti ya ini. Ini ukuran berapa kali berapa? Jadi tahu ukuran berapa kayu ini? Ya, ini belum jadi ini. Kayak gitu. Jadi detail banget, rapi banget ini. Main-main. Ini blowernya di sini ada 5 ini. Blowernya di sini. Ini untuk kandang-kandang yang memang setting letter tuh atau yang dekat dengan pemukiman di depannya ya, di depannya sana dekat dengan pemukiman. Di setting seperti ini blower biar enggak bau masuk ke tanah orang, ke ladang orang atau ke rumah warga. Jadi dibikin kayak gini ya, cerdas nih. Jadi ke atas atau ke samping sana. Ini letter. Ini barusan habis atas bawah ini IP-nya alhamdulillah 450. Nanti lampunya pakai lampu roll.
Oke, sekian video. Kita lanjut lagi nanti kalau sudah jadi kandang.